Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, ketemu lagi kita di Swiss Bell in Bogor. Masih bersama dengan saya Markus, ada Fahmi dan juga Anggi. Anggi katanya masih ada beberapa otot yang minta dilatih. Banyak request kayak kemarin. Gak berasa ya? Masih gak berasa kayak kemarin. Soalnya lumayan kalau enggak. Lumayan apa? Agak panas. Agak panas. Hari ini udah siap belum? Kalau kemarin masih berasa gak? Masih berasa. Butuh lagi ya? Abis itu makannya banyak gak? Dijaga ya tetap ya? Biar balance. Biar balance. Okay. Fahmi apa kabar? Udah nyiapin apa hari ini? Siap. Hari ini fokus kita back sama lower body. Lower body. Ya. Oke. Okay. Dumbbellnya sudah disiapin untuk viewers di rumah. Kalau misalnya nggak punya, boleh pakai air botol air mineral yang diisi penuh. Ya? Ya. Jangan ukurannya berapa? Kita cuma duduk terus makan kalau kita latihan. Gitu. Silakan, Fahmi. Udah siap ya? Ya. Oke. Okay. Seperti biasa, viewers, kita manasan dulu. Aktivasi dulu, kemudian kita main workout, habis itu terakhir kita cooling down. Oke? Okay. Untuk beban disesuaikan dengan level fitness viewers di rumah masing-masing. Boleh pakai beban apa aja, yang penting pegangannya enak atau bisa buat dilakukan apa aja bebas. Ya, oke. Okay. Pertama, buka kaki lebih lebar dari bahu, kemudian pandangan lurus ke depan, tangannya turunin persis kayak squat, pegang ankle. Sudah pegang ankle, arahin panggulnya ke depan, lurus. Kontrol nafas, balik lagi, dorong ke atas hipsnya, turunin. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas, turun. Full, pandangan lurus ke depan, jangan malu-malu, ke depan. Tiga lagi, ambil nafas, terus buang nafas. Dua lagi, ambil nafas, buang nafas. Satu lagi terakhir, ambil nafas, buang nafas. Oke, sekarang naik. Berasa hipsnya, hamstringnya lumayan ya? Lumayan ya. Kalau yang punya riwayat darah rendah, hati-hati, karena kalau pas lagi kalian bangun setelah melakukan gerakannya, agak pusing biasanya. Pastikan gula darahnya, asupan gulanya cukup, jadi ketika lagi pemanasan seperti ini, nggak kelayangan. Oke? Okay. Kalau bisa jangan perut kosong, berarti. Kalau bisa jangan perut kosong, tapi nggak boleh kepenuhan juga. Boleh. Ya, ya. Oke. Okay. Okay. Sekarang berikutnya, agak kaki ke depan, step ke depan, tangan lurus. Tangan yang kanan ke belakang. Pandangannya liatin arah ke belakang, liatin jempolnya yang di belakang. Tahan sebentar. Balik lagi ke depan. Turunin. Maju lagi. Tangannya ke depan. Tangan kiri ke belakang. Pandangannya liatin tangan yang di belakang. Liatin lagi, liatin lagi. Oke, balik ke depan. Terus. Satu. Balik, tahan sedikit, 3 detik. 3, 2, 1. Balik ke depan, kiri, putar, 3, 2, 1, turun, balik, 3 kali lagi, depan, putar, 2 kali lagi. Ingat, pemanasan, gerakannya pelan-pelan, rasain badannya aktif, tapi relax, gak usah buru-buru, kontrol nafas. Ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Satu kali lagi terakhir, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Terakhir, kaki yang satunya, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Enak ya? Jadi nggak usah latihan nih. Kenakan jadi. Kenakan ya. Oke. Udah siap? Kita mulai dengan gerakan pertama buat otot back. Pegang beban hidupnya dulu. Kakinya buka selebar bahu.
Okay. Pinggul dorong ke belakang, lutut agak tekuk, badannya turun 45 derajat. Dumbbellnya, bebannya arahin di depan kaki. Terus tarik arahin ke perut samping. Kemudian buang nafas. Balik ke depan, nafas, tarik, buang nafas. 2. 3. Pandangannya ikutin arah badan ya. 4. 5. 3 lagi. 2 lagi. 1 lagi. Oke. Balik. Gimana yang dirasain? Aman ya? Gak ada yang pusing ya? Gak ada. Oke, berarti sarapannya cukup nih. Oke. Kita pakai satu dumbbell. Oke. Kita sumo squat. Jadi buat paha bagian dalam. Kakinya buka lebih lebar dari bahu. Pokoknya boleh naikin ke atas. Oke, agak maju dikit. Badan. Nah, oke. Pandangan lihat ke depan. Ambil beban ya. Naik ke atas. Buang nafas. Squeeze glutes-nya. Ambil nafas. Naik. Buang nafas. 2. Ambil nafas. 3. 4. Badan tegap. Lihat ke depan. 5. 3 lagi. 2 lagi. Dilafas. 1 lagi. Dilafas. Buang nafas. Lumayan berasa ya. Karena biasanya saya itu banyak request lower body. Biasanya. Oke. Sekarang kita upper body lagi. Kita buat tricep. Biasanya kalau cewek bilang ini agar-agar. Tetelannya banyak di sini ya. Ya. Jelly. Oke, pastikan bebannya yang memang kita mampu buat pegang. Jangan keberatan, tangan nggak boleh licin. Overhead, arahin ke belakang kepala. Oke, sikutnya tetap stay. Gripnya arahin ke atas, buang nafas. Hati-hati kepala, ambil nafas. Buang nafas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 lagi. 8. Oke, gimana rasanya? Panas ya? Langsung panas ya? Panas. Curiga bohong nih. Takut diberatin sih ya? Enggak ya? Coba ambil itu temperatur panas bener gak? Berapa derajat ya? Oke, jadi buat viewers di rumah, kalau misalnya kita ngelakuin satu gerakan itu, range of motion atau pergerakan dari muscle atau joint kita itu beda-beda. Ada yang bisa sampai lurus banget, ada yang enggak. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya cukup lurusnya cuma sebatas itu, ya sudah, segitu ya. Kalau cuma lurusnya pas ke atas cuma segini, nggak ada masalah. Daripada dipaksain, nanti bakal cedera. Ya? Oke, set kedua. Siap. 10 repetisi. Gerakan pertama. Pakai 2 beban. Yang mau nambah, viewers di rumah boleh tambahin lagi bebannya. Kaki buka selebar bahu. Lutut tekuk. Pinggul dorong ke belakang. Bebannya di depan kaki. Arahin ke perut samping. Buang nafas. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cakep. Berasa? Di mana? Di hati? Kurang berat? Mungkin bisa dipakai beban yang ini? Nah. Biar ada temennya. Kaki buka lebar. Pegang bebannya. Oke. Siap, 10 kali. Ya. 3, 2, 1, turun. Pandangan lurus ke depan, badan tegap, core-nya aktif.
naik buang nafas. Satu, dilapas, naik buang nafas. Dua, dilapas, naik buang nafas. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu lagi, sepuluh. Lumayan. Lanjut. Arahin bebannya ke belakang. Tiga, dua, satu, jump. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Panas? Lumayan ya. Oke, lanjut ngomong masih panas. Kita set ketiga. Lanjut. 12 kali ya, 12 kali. Ready? Ya. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Semua squat? Boleh. Boleh. Siap. Go, 12 kali. 1, 2, speednya tambahin dikit. 3, jaga postur badannya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 lagi, 2 lagi, last one. Oke, satu lagi, terakhir viewers. Come on, bisa. 3, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finish. Udah 3 set. Selesai. Wah. Selesai. Kita. Lumayan. Tadi upper body ya. Upper body. Ada back. Lower body. Ada tricep juga. Tricep. Ada paha. Mau bokong. Itu komplit hari ini latihannya. Komplit. Dan kemana-mana kita akan balik lagi setelah ini.